kan sih aku tidurnya benar-benar diatur, nggak mau tidurnya diatur jam 10, jam 11 aku udah tidur biasanya. Terus pekerjaannya dikurangin karena aku harus latihan tiap hari, aku harus bikin fit dulu badannya gitu, karena udah dibilangin kan kalau umurnya tuh berat, jadi jangan sampai nanti kewalahan pas lagi lari gitu. Makanya aku harus persiapan nih gitu, karena mungkin menghadapi, jadi badannya nggak terbiasa gitu. Kalau misalkan aku nggak olahraga rutin, takutnya nanti nggak kuat gitu, atau pas lari nanti berhenti di tengah jalan gitu kan, malu juga ya. Jadi akhirnya ya udah aku latihannya lumayan intens, maksudnya nggak tiap hari ganti-ganti, kadang aku latihan lari, kadang nanti aku boxing atau aku nanti weightlifting gitu. Jadi ganti-ganti tiap hari biasanya. Lari 300 meter, 400 meter. Soalnya kemarin aku kan kebetulan dekatnya Palembang ya, jadi karena kota penyelenggara, jadi dia pelarinya tuh lumayan banyak. Jadi dari satu orang ke orang lain nggak sampai 1 kilo gitu, dan itu pun aku udah ngerasa berat gitu. Itu udah rasanya aduh ini berat juga ya, ternyata obore gitu. Cuman seru lah. Kendala sih begituan nggak ya, karena kalau aku rasanya justru malah adrenalin gitu, karena kan banyak